Aku ni dah tua nak mampus. Disuruh menikah tak nak menikah. Diberi bang sedap tak nak? Aku ni dah kecil nak memang cucu. Ah, kalau kecil memang cucu, baik mak beranak. Aku ni dah tua, dah lesut. Macam mana nak beranak? Macam mana aku nak menerang? Kalau bisa aku semangat tak payah aku suruh kau menikah. Pandai aku beranak seorang. Ah, dah lah mak. Banyak nyamuk. Buat kat rumah lah, bunda. Ah, mama lah. Mak. Ah, apa? Mak, aku jadi dah nikah. Nikah-nikah kata dia kau senang menikah tu? Eh, dek, hari tu serap suruh nikah. Ini dah tak beri pula. Macam mana tu, mak ni? Menikah tu senang. Macam betina yang elok tak payah. Betina tu macam tak cedak. Jadi macam mana ni, mak? Kata mak nikah sedap. Kepunan lah aku macam ini. Iyo, bukan mak tak kasih dia kau menikah. Tapi dia kau fikirlah betina sekarang bukan ada yang cedak. Bukan ada yang elok. Payah nak mencari yang elok tu. Mak takut kalau salah-salah dia kau mencari, besok dia kau ketipu. Itulah mak takut. Ah, gini lah mak. Mak lagi mencari kan? Ah, tak apa tu. Tapi dia kau sesuai dengan pilihan aku. Ha, kalau pilihan apa salahnya mak? Betina sama itu bentuk tu kan? Biar mak cari kan eh? Tapi? Ada tapi lagi? Adalah. Mak nak uji dia kau dulu. Layak dah dia kau menikah. Ha, ujilah. Ah, dia kau apa Manong? Itu punya aku mak. Itu orang nak azan bodoh orang mengaji. Dia kau dah jadi menteri. Siap. Ah, mau mandi? Air dah petang. Sejuk, mak. Mana betul? Mak. Apa dia makan tu? Wajit dan lemari dapat. Sedap pula, mak. Rasa cendawan. Mana mak dapat? Ini kan wajit tahun semalam. Apa rentam ni kau bodoh? Tapi kamu sedap, mak. Rasa cendawan kukau. Kau dah lama tentu pencendawan, yo. Kenapa bodoh? Mak ni buang sikit bodoh lebih. Lama bodoh betul aku masuk bingung, alang. Alah, aku cakap bodoh bukan dari hati. Mulut aja. Eh, mak. Aku nak nikah betul rasanya. Carilah, mak. Serius ni kau nak menikah? Jadilah, mak. Aku tengok tegang terus. Ha, apa yang tegang? Suasana rumah ni tegang aja. Ha, kalau betul kau nak menikah, biar aku tes kau. Tes lah, mak. Tes lah. Apa tu? Ha, ini kan banyak bunga ni. Aku beri di kau satu pot. Cuba di kau rawat. Lepas itu, mak? Ha, di kau siram. Di kau belur, di kau rawat selama satu bulan. Aku nak tengok di kau. Kalau mati bunga ni, di kau tak bisa menikah. Kalau hidup? Ha, kalau hidup, ha, nikah benar lah. Ha, yelah. Mana bunga tu? Ha, tunggu ya. Ha, nah. Ha, yelah. Biar aku belur, biar aku siram. Eh? Takkan mati tu. Ha, cubalah. Takkan mati tu. Paling senang syarat orang tua ni. Imbah bunga, melu bunga. Tak kalah mati lah bunga. Menikah, menikah. Syarat mesti ni berapa payah lah nimbah. Melu bunga, tak kalah mati. Tikong, apa mula loncat? Mak buat lupa. Sebulan dah, mak. Sebulan. Ah, sebulan apa? Kan aku nak nikah. Mak kan beri aku bunga, suruh belur, suruh simbah, suruh rawat. Bunga tu hidup, tak mati-mati. Usahkan nak mati, selai daun pun tak ada yang kuning, mak. Segar. Oh. Macam mana, mak? Boleh nikah, kan? Ah, mana bunganya? Bawa aku mari. Dua tengok. Kejap. Bungaku. Ni, masih segar, masih seperti yang dulu. Ha, tidak mati, tidak lesut. Ha. Kalau macam ini caranya, Dika tak aku beri menikah. Dika belum bisa menikah. Apa lagi, mak? Bunga kan tak lesut, tak layu, tak kesut. Kata mak, kalau bunga hidup, aku boleh nikah. Dika butuh kedarah yang aku beri ni bunga palsu. Bunga palsu? Ah, itulah Dika. Membedakan bunga asli dengan palsu pun Dika tak tahu. Apa lagi Dika nak membedakan betina, mana yang baik dengan tak baik? Awe bunga plastik, mak. Jadi macam mana ni, mak? Ah, macam itulah Dika sampai tua, tak usah menikah lagi. Ah, tak bisa dah, mak. Ah, ginilah, mak. Aku kan ada grup Facebook cari jodoh. Biar aku cari betina situ. Jelas. Macam mana, mak? Bisa lah, mak, eh? Apa you ada tempat cari jodoh di Facebook? Menambun, mak. Mengetai. Macam mana cari? Ah, segahlah. Ayolah, mak. Mak tunggu sini. Biar aku cari, mak, eh? Mana kau ada betina baik, kan? Nah, banyak, ya. Menambun. Gila. Ah, ni, mak. Cari jodoh. Cantik juga nak. Haa, kan? Suruh bawa kemari? Haa, boleh lah. Bisa aku bawa ni? Haa, cik, boleh. Haa.
aku eh, aku cari alamat. Ah, telefon dia juga apa? Ah, we. Ah. Tu datang sini eh. Ah. Aku nak nikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ini yang nak cari jodoh tu? Ah, iya betul. Ah, saya minat, saya kece, saya mau. Oh, gitu ya. Ah, bisa datang ke rumah tak? Oh, bisa bisa bisa. Oh, tengok-tengok dulu kan? Ha, boleh boleh. Mak saya nak tengok. Ya ya ya. Saya OTW ya. Okey, datang ya nanti aku Sherlock. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, kan mak ndak datang kan? Ha. Dah mengamuk betul agak sudah. Ha, iya Udino ni. Ha. Itu dia mak. Oh, nampak baik budak tu nampaknya. Baik ni. Assalamualaikum. Ah, waalaikumsalam. Ah, masuk masuk masuk. Duduk bukan masuk. Duduk lupa. Ha. Jadi, kau ni betul-betul nak cari jodoh kau ni eh? Anak aku itulah rupanya. Tapi tak mengokok, tak menyabu. Baik orangnya. Jadi dia tak ugi nikah dengan anak aku. Alhamdulillah. Lu dia ada eh? Ha. Lembut orangnya nak sesuai dengan tekad aku ni nak. Dahlah nikah juga dengan dia. Ha, jadi dia nak nikah dengan anak aku. Alhamdulillah. Ah mak, so yang cerita ni mak buatlah eh. Ha, yalah eh. Kejap eh. Ibu buat air eh. Eh, enggak salah ibu. Kenapa? Lagi puasa. Oh. Ha, dengar dia nak. Puasa. Iya eh, hari ni kan senang kamis. Anak aku ni, anak jantan satu-satunya. Dia ni pelawak. CLR. Pernah dengar? Pernah nonton? Mak, suruh dia nonton. Ha, anak mau nonton? Ha, pergi, pergi. Ha ha ha!